السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tahun 2018 adalah tahun pertama saya menginjakkan kaki saya di kampus IAIN Langsa. Di kampus ini saya memilih jurusan pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah. Dan sekarang saya sudah berada di semester 8. Sudah saatnya keilmuan yang telah saya pelajari di sini setidaknya harus saya aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan inilah tempat pengabdian saya, yakni di Pondok Tahfidz Quran Al-Fuad Serwai. Menurut saya, menuntut ilmu dan mengabdi bukanlah dua perkara yang layak dipisahkan. Melalui kegiatan KPM atau Kuliah Pengabdian Masyarakat. Kuliah Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan perkuliahan yang dilakukan di luar kampus. Tujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam mempraktikkan keilmuannya yang telah dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini para santri menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, serta berakhlakul karimah, sehingga para santri di sini mempunyai empat keunggulan. Yakni adapun keunggulan yang pertama ialah para santri-santri Al-Fuad alhamdulillah sangat unggul di bidang tahfidzul Quran, sehingga menghantarkan mereka pada prestasi di tingkat kecamatan, terus di tingkat kabupaten, dan alhamdulillah sampai ke tingkat provinsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Adapun keunggulan yang kedua ialah para santri-santri Al-Fuad alhamdulillah bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah program bahasa Arab di sini sudah berjalan sejak beberapa tahun sebelum saya mengabdi di Pondok Tahfidz Quran Al-Fuad Serwai ini. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuk ya akhi. اسمي محمد نوفل بهكي وأنت يا أخي اسمي محمد نوفل أين تسكن؟ أسكن في قرية كرنجدي و
Wa anta? Ana askunu fi qaryah Tabi Sama. Aina tadrus al-an? Ana adrus al-an fi mahajjati Sultan Al-Fuad. Wa anta? Anta aidan adrusu fi mahajjati Sultan Al-Fuad. Masya Allah. Adapun keunggulan yang ketiga ialah para santri-santri Al-Fuad dibiasakan untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam sallu ala فعلنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدل التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا. Adapun keunggulan yang keempat ialah para santri-santri Pondok Tahfidz Quran Al-Fuad memiliki keunggulan tilawatil Quran. الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. الحمد لله. Inilah empat keunggulan para santri-santri Pondok Tahfidz Quran Al-Fuad Serwai. Semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.